Yo, balik lagi dengan Arsaka alias Presiden Gaming, teman-teman ya. Yuhu. Hari ini teman-teman kita cukup gabut ya kan. Dan Bakwan Olimpiade pun masih belum diadakan yang pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi berhubung si Arsaka Pak Kemis rada-rada gabut, jadi seperti biasa lah ya, kalau kita gabut kita bakal melakukan hal-hal yang membagongkan dan super sus bosku. Yuhu. Ini apa cuy? Tanda apa ini? Apakah ini tanda-tanda untuk menandai koordinat nuklir akan dijadikan di sini? Ah, tak tahu lah, Arsaka lah. Nah, jadi guys, kalian pasti di antara kalian udah pasti banyak yang tahu nih, yaitu Mars Sekolah Pelita Raya ya kan, bahwa di sekolah Bakwan Fightback itu tiap sekolah waktu mau olimpiade membuat lagu Mars Sekolah cuy. Nah, mungkin buat kalian semua yang belum denger nih, Pak Rusen bakal dengerin kepada kalian semua ya. Nah, kalian pasti tahu lah ya, Mars atau lagu Sekolah Pelita Raya di Bakwan Fightback itu kayak gimana ya kan, yang kayak tadi yang kalian udah dengerin cuy. Nah, di video kali ini berhubung Pak Presiden gabut, jadi Pak Presiden mau memodifikasi lagu Mars Pelita Raya tersebut cuy, ya kan? Nah, yang pertama-tama kita bakal modif lagu Mars Pelita Raya itu menjadi versi Udo Satoru guys ya. Kalian penasaran gimana? Yuk langsung aja kita dengerin bersama-sama bosku. Yuhuy. Nah, gimana guys menurut kalian guys? Lagu Mars Pelita Raya jika dimodif menjadi versi Udo Satoru cuy. Lucu banget kan? Ah, ya gitulah ya. Tapi gak cukup di sana doang guys. Pak Presiden bakal lanjut memodifikasi lagu Mars Pelita Raya ini menjadi versi rock anak metal. Yo, my friend, anak metal, bro. Usah, anak metal ya kan? So ya, daripada kita penasaran, langsung aja kita dengerin gimana jadinya kalau Mars Pelita Raya versi anak metal. Yuhu, 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 yuhu. Nyalakan apimu, terang benderang sinari dunia.
Wow, gimana guys? Versi rock anak metal cuy, lagu Mars Pelita Raya. Kayaknya lebih bersemangat membangun cita ya kan? Widih. Kalian langsung aja komen guys. Kalian lebih suka yang versi Udo Satoru atau yang versi pop rock metal gaming guys ya? Lanjut, yang terakhir kita bakal ubah lagu Mars Pelita Raya, tapi versi opening-opening anime wibu-wibu ya guys ya. Buat kalian yang wibu-wibu, nah ini musiknya kayak gitu nih. Yuk kita langsung aja saksikan. Lanjut. Nyalakan apimu, terang benderang sinari dunia dengan ilmu. Bersama pelita raya, junjunglah adabmu. Kembangkan dirimu untuk negeri kita. Jagalah budi pekertimu, seraya menuntut ilmu. Bersopan santun bertata krama, menyala untuk bangsa. Membaralah pelita raya, tunjukkan juangmu. Tetap bersemangat mengejar cita, tak lupa juga berdoa. Nah gimana guys, menurut kalian? Kalian paling suka lagu Mars Pelita Raya yang asli, versi original, atau Mars yang versi Udo Satoru, atau versi yang pop rock, metal, atau yang versi wibu, opening wibu? Menurut Pak Presiden sih, Pak Presiden paling suka yang versi Udo Satoru teman-teman ya. Karena lucu sekali cuy. Kalau kalian suka yang mana, langsung aja kalian komen-komen guys. Oke, jadi videonya sampai sekian dulu aja. Ya emang ya, nah ini efek-efek gabut. Akhirnya Pak Presiden membuat eksperimen-eksperimen seperti ini ya guys. Jadi kalau kalian punya saran, Pak Presiden bakal bikin eksperimen apa lagi, langsung aja kalian boleh komen-komen guys. Oke, oke lagi sekali begitu, mungkin video saya sampaikan dulu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video di Dari Alam Abis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Yuhui. Ayo kita lompat indah yuk, lompat indah yuk. Ya kok lompat indah, lomba loncat jauh. Apakah Arsaka bisa? Ya. Cilembler, buset. Buset. Buset, cuma 3 meter, woi. Tolong.